Salah guys. Whoops. Jangan kita sampai salah pegang ya guys. Cara ciuman gimana nih? Di bawah. Waduh kayak lagi. Wah kita harus bikin dia yaitu berguling-guling di langit. Gimana caranya guys? Coba yuk kita cobain kira-kira gimana caranya dia bisa salto ke belakang guys. Nah ini sepertinya sudah benar ya guys. Tinggal tangannya dan wah kita dia nyemplung guys. Oke kita harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Dia palanya kita kemanain ya guys ya. Aku bingung banget nih. Kepalanya mungkin di sini kali ya guys ya. Aduh ini sulit banget nih guys di game. Ini game sulit. Wah akhirnya bisa guys. Bikin dia bisa split guys. Gimana caranya ya? Kalau split itu pasti kakinya kayak gini guys. Aw sakit banget. Apalagi kalau cowok pasti sakit banget. Nah di sini ada love story guys. Nah kita cobain yuk untuk yang mode ini. Nah tiba-tiba aja ada cowok galau dan dia nabrak cewek. Oh my god. Apa yang terjadi? Apakah mereka langsung jatuh cinta guys? Kita lihat nih guys. Ayo langsung aja kita ambil tangannya nih guys. Nah langsung aja teman-teman ya. Kita maafin dia gak ya? Kita maafin nih coba. Oke abis minta maaf, kita aja kenalan guys. Nah dia ngajak kita buat ngopi. Kira-kira terima gak ya? Kalau aku sih bakal aku terima ya guys. Soalnya kalau cowok ngajak ngopi untuk pertama kalinya itu tandanya dia sopan guys. Langsung aja kita accept. Nah kalau gitu langsung aja kita ajak ke kafe nih guys. Oke ternyata bagi cowok ini adalah date pertamanya. Tapi kalau aku sebagai perempuan ya kita cuma temenan aja. Cuman ya udah yuk guys langsung aja kita mulai. Nah ini dia guys coffee shopnya. Langsung aja iklan. Kenapa tiba-tiba kita disuruh begini? Oh iya kita ke love story dulu guys. Yuk lanjut aja kita ke kafenya guys. Oke guys akhirnya kita ketemu gebetan nih. Langsung aja yuk kita langsung ready buat ngopi. Nah ini dia guys kafenya. Dan apa yang terjadi di dalam kafe ini kita tidak tahu nih guys. Nah ini guys langsung aja kita ambil yuk kopinya. Aduh masa gak diambilin sih kopinya sama cowoknya. Ih males banget. Tapi ya udahlah guys gak apa-apa ya. Sekarang kita lanjut aja yuk guys. Nah anyway di game ini tuh banyak kayak challenge gitu guys. Nah di sini kalau pengen nonton harus nonton iklan dulu. Kira-kira kita lanjutin gak ya guys? Kalau kalian mau lanjutin kalian komen part 2 di kolom komentar. Kasihan banget guys ceweknya kehujanan dan dia kebasahan guys. Kita sebagai cowok gentle ya. Ini aku ngajarin cowok ya. Kita harus berlaku gentle guys. Jadi kenapa tiba-tiba fisikku begini ya. Nah ini guys kita payungin deh ceweknya. Lanjut lagi yuk. Wah kita harus peluk pacar kita guys. Emang dia pacar kita ya. Udah lah guys gimana nih cara peluk cowok kayak gini ya. Kaki kurs di sini kah? Di sini. Kenapa sih dia pakai duduk segala ya Ella? Oke gini kak, ya ampun, sakit banget. Ah, wow kita lagi di tempat tidur dan kita disuruh untuk peluk dia lagi guys. Gimana caranya meluk cowok ya? Lagi kalau nggak pernah peluk cowok, kita tendang-tendang aja nih guys nih. Nggak bangun-bangun guys, kita tendang. Ya walaupun cowok kita pukul-pukulin guys, dia tetap aja tidur. Emang tukang tidur sih guys. Ayo kamu bangun. Gak mau bangun dia guys. Udah kita peluk aja guys. Ayo guys kita harus squat. Gimana cara squat? 1, 2, 3, 4, 5 guys. Langsung langsing. Wah di sini ada green light, red light guys. Wah apa yang harus kita lakukan guys? Kalau ada red light kita harus diem. Sebenarnya kita harus diem sih guys. Hati-hati jangan sampai kena laser merah guys. Lewat atas atau bawah ya? Oh lewat bawah guys. Iya kita berhasil. Wah lewat mana nih? Lewat atas lagi kah? Lewat atas lagi kah? Wah gila kita selamat guys. Jadi marah bahaya. Gila ngeri banget guys. Apa? Kita harus ciuman. Oh my god. Gimana guys caranya guys? Gimana cara ciuman? Apaan tuh? Kok jadi tindih-tindihan gini ya guys ya? Aduh gimana nih? Aduh aku bingung nih cara ciuman gimana nih? Tangannya harus di sini. Di bawah. Waduh kayak lagi. Oke, kayak gini. Cowoknya kemana ini? Nah, ini maksudnya, guys. Gimana caranya kita lolos dari sini, guys? Lolos dari polisi.
pelan-pelan guys. Sebenarnya nggak boleh begini ya. Kita tuh harus antri ya teman-teman ya. Budayakan antri. Wah, kita mau parkour guys. Wow. Ngeri banget. Hati-hati. Aduh, kalau salah dikit kita bisa jatuh dari gedung guys. Ini gedungnya tinggi banget. Wow. Kaki kos ke atas kah? Wih gila, jago banget dia. Oke, hati-hati lagi guys. Ha, masih lanjutkan lagi. Wah, gokil anak parkour. Oke guys, kita lanjut love story lagi yuk. Nah, ini dia love story kita nih guys. Yuk langsung aja kita lanjutin lagi. Nah, kita lanjut hari kita ngedate nih guys. Kita naik biang lala sama gebetan kita. Nah, kita harus dekatan gini guys biar gak kayak orang musuhan. Ini gimana guys? Apakah tangan kita harus bercanda ya teman-teman yang gak boleh begini. Ah, tanganku nyangkut. Tidak. Oh enggak, tangannya di sini kah? Aduh, kok kayak patah tulang ya guys? Aduh, salah guys. Oh my god. Di mana ini? Tanganku nyangkut guys. Oh, salah guys. Whoops. Jangan kita sampai salah pegang ya guys. Nah, ini maksudnya kita harus so sweet ya teman-teman ya. Sukses, yeay. Kita lanjut lagi gak guys? Untuk part pacaran ini, kalau kalian mau lanjut tinggal komen ya guys. Dan akan seperti itu dia guys gamenya ya teman-teman ya. Seru banget kalau kalian pengen episode-episode terbaru dan episode-episode yang lebih menarik. Kalian kalau setuju komen part 2 di kolom komentar.